Mobil ini rusak parah setelah terjun dari atas jembatan di jalur lintas Sumatera Nagari Gunung Medan, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Semua kaca mobil pecah, sementara bodi kendaraan ringsek. Kecelakaan berawal saat Masrul berusia 69 tahun melaju dari Kota Padang menuju Bungo, Jambi dengan kecepatan tinggi. Diduga korban berusaha kabur usai menabrak seorang pengendara sepeda motor. Karena panik, korban tak mampu mengendalikan mobil hingga mobil terjun dari jembatan setinggi 8 meter ke Sungai Batang Piruko. Korban Masrul luka-luka dibawa ke RSUD Sungai Dereh, Damasraya. Masuk ke jembatan, mobil tersebut terlebih dahulu menyenggol sepeda motor. Kemudian berusaha melarikan diri, diindikasikan melarikan diri, kemudian slip dan masuk ke jembatan. Namun demikian kita coba konfirmasi kembali, karena korban sekarang masih dibawa di rumah sakit dan dalam perawatan. Kalau berdasarkan di lapangan lebih kurang 8 meter kita perkirakan. Dua jam kemudian, polisi baru dapat mengevakuasi mobil dari Sungai Batang Piruko dengan kendaraan derek. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan.